Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry ya bergelap-gelapan, agak gelap-gelapan. Maklum HP kameranya kayak gini ya di malam hari. Oke, kali ini saya ada acara mengangkat beres di treatment ya. Beres treatment alias beres open, bukan treatment ya. Beres open, beres pengeringan. Kita siap untuk memasarkan produk Golden Globe kembali. Untuk itu, lihat aja stay terus bagaimana saya mengetahui ya, menyaksikan gitu ya, menyaksikan gelasan yang udah saya open seperti apa. Ada beberapa yaitu Matot sama gelasan N66 ya. Oke, stay terus, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Lihat terus ya seperti apa pengangkatannya, pengeringannya, atau kering, berhasil kering atau masih bau cat atau gimana ya. Kita saksikan terus. Oke, stay terus. Apa yang udah saya angkat ya tadi, sorry nggak ke video ya, tanggung males ngetepinnya lagi ya. Ini udah ada yang beberapa yang udah kering ya, saya mau packing ya. Jadi terus saja saksikan dan lihat aja. Dan ini sebelah sini Matot ya, Matot 020. Ini mana ya, nah ini Matot 020. Ini bahan N66 grade A ya, WK Cikul. Oke, itu ada signature di dalamnya. Oke, saksikan aja lebih dekatnya seperti apa. Tunggu ya, stay terus. Dan ini ya guys, ini matotnya. Di dalam juga masih banyak ya. Di kantong Doraemon ada yang 6000 ya juga ya. Ini beres pengopenan, kita mau masukin lagi yang baru ya. Yang baru mau masuk ke sini ada ya beberapa. Itu yang masih ada di vak. Udah, nah itu belum ya, itu mau dimasukin ya, masih berantakan. Sorry. Oke, kita saksikan yang udah di treatment, perbedaan yang udah di treatment sama yang belum di treatment ya. Ini seperti ini ya, yang udah di treatment ini sampai menciut gini ya. Ini asalnya ini penuh, setelah di treatment jadi menciut gini ya. Ini proses treatment sekitar 1 mingguan udah seperti ini, karena terus stay saya ya, baru 1 mingguan dan belum muter close ya, sayanya males muter-muternya ini ya permukaannya. Ini warna, ini apa, warna apa ini teh, kuning gitu apa ya, ini warna kuningnya. Dan ini warna violet ya, sampai ngepres gini ya. Oke, ini belum bisa kasih label ya, makanya seperti ini. Oke, kita coba ya. Apakah tajam atau enggak ya? Kita pelan-pelan aja ya. Tes Timuno sebentar langsung. Oke, seperti itu ya. Lumayan cup-cup. Tajamannya seperti apa? Oke. Sorry ya, ada anak-anak saya lagi belajar bicara. Satu lagi. Oke, agak tajam ya. Oke, dan ini teksturnya apa namanya, gahar kasar merang ya, cat tebal ya. Mantap ya pokoknya mah, buat main tarik ulur, buat apalah, bebas. Oke, seperti ini dulu ya, kita caranya seperti inilah. Oke bro, ayo kita lanjut panen yang sudah di open ya. Sorry pakai color guys. Ada beberapa warna ya, abu juga ada, kuning ada, ungu ada.
sekarang. Natur lawas ya bro. Nah, sakini ya, ini sakini. Kalau ini matot 6000 yard. Ya. Matot 6000 yard. Udah ready ya. Ini matot 2000 yard udah ready juga. Matot ya. Ini khusus pakaian ya guys, licin. Ini khusus pakaian matot, khusus pakaian ini bisa dipakai ulur ya, apa udah muter? Oh udah ya guys, tuh udah muter ya. Oke bro, ya udah segini dulu ya proses pengeringannya. Ini siap dipasarkan. Sebenarnya yang ready juga banyak ya, disimpan di belakang. Jadi untuk kalian yang order bisa list dari sekarang. Jangan lupa like, comment, dan subscribe terus supaya bangun terus channel saya ya. Terima kasih buat kalian ya, sama-sama. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke, thank you.